Kemacetan panjang kembali terjadi, mulai dari Simpang 4 Lampu Merah Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara hingga ke Jembatan Musi 2 Palembang. Kemacetan sepanjang 4 km ini disebabkan karena belum tuntasnya perbaikan jalan menuju Jembatan Musi 2 Palembang dan sebabkan menyempitnya jalan hingga kendaraan harus mengantri untuk melewati jalan tersebut. Namun ironis, meski kemacetan panjang terjadi dalam beberapa hari terakhir, tidak ada satupun petugas kepolisian yang bertugas untuk mengatur lalu lintas jalan. Hanya ada pengatur lalu lintas liar yang terlihat dan menerima imbalan dari pengendara kendaraan roda 4. Menurut Irman dan Romli, pengguna jalan mengutarakan, ia sudah terjebak kemacetan hampir 1 jam. Namun disayangkan tidak ada satupun petugas kepolisian maupun petugas dinas perhubungan yang mengatur jalan. Ia berharap kepada pihak terkait agar cepat dalam menyelesaikan perbaikan jalan ini agar kemacetan dapat terurai. Lah, sejam lebih lah di sini. Sejam lebih, Pak. Iya, mulai dari lampu merah. Dari lampu merah ke sini cuma sejam. Sejam. Baru sekilo, belum nyampe sekilo ini. Baru berapa anu, Pak? Ya, kita tuh kalau pacak dilancar ke jalan nih. Dari pihak polisian ada enggak ke Cipak tadi? Namanya polisi nyingok. Nyingok bae. Iya, nyingok bae. Jalati. Polisi LAJ. Sementara itu, Rocky, salah satu pekerja jalan mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan satuan lalu lintas Polresta Palembang untuk mengatur lalu lintas di titik perbaikan jalan. Namun sampai saat ini belum juga adanya pihak polisi lalu lintas mengatur kemacetan. Jadi emang masalah koordinasi gitu, Pak? Ya. Saya sebelumnya emang belum antisipasi ya begitu, Pak, dari pagi ya, Pak. Karena kan titik kemacetannya kan dari pagi ya, Pak. Sudah sama Polresta dari besok. Besok kan kemarin, Pak. Padahal sebelum-sebelumnya lah sudah ini, Pak. Sudah, karena dari kantor. Sudah dari awal ya. Diperkirakan perbaikan infrastruktur jalan ini akan selesai sekitar kurang lebih 1 bulan lagi karena perbaikan dilakukan di sisi kanan dan kiri bahu jalan. Reza Dinata, Sriwijaya TV.